Halo bosku, selamat datang kembali di Mota Aditya Channel. Salam satu hobi. Tidak terasa sudah 1 minggu tidak upload video. Dan ini untuk pertama kalinya Mota Aditya Channel mengupload video di channel baru. Jadi buat bosku semua yang sudah subscribe di channel lama, bisa juga subscribe di channel ini supaya kalian tidak ketinggalan informasi tentang burung jalak kebo. Jadi Mota Aditya Channel New ini dikhususkan atau dibuat untuk melanjutkan channel Mota Aditya yang lama. Karena pertanggal 1 November 2020, Mota Aditya Channel yang lama sudah tidak aktif lagi. Jadi sebagai penggantinya, kami buatkan channel Mota Aditya New ini sebagai penggantinya. Jadi ikuti terus videonya, ini pertama kali Mota Aditya Channel upload video. Nah bosku, ini adalah video burung jalak kebo yang saya beli dari Om Yokan dan sudah saya jinakkan beberapa waktu yang lalu. Sudah saya buatkan tutorialnya tentang penjinakan burung jalak kebo dari Om Yokan. Dan ini sudah jinak. Setiap kali mandi saya biarkan mandi di luar supaya dia juga bisa menghirup udara bebas dan sekaligus membangun psikologisnya supaya tidak stres. Jadi buat bosku yang burung jalaknya kebo sudah jinak, bisa dimandikan di luar kandang seperti ini karena selain burung jalak kebo itu sendiri bisa senang, tidak stres dan juga mentalnya bisa terbangun sehingga tidak takut dengan orang atau tidak takut dengan kita sebagai pemiliknya. Nah, seperti ini bosku. Ini adalah video pertama kali yang saya upload di Mota Aditya Channel New ini karena di video atau di channel lama Mota Aditya sudah tidak akan aktif lagi per tanggal 1 November. Jadi subscribe channel yang baru ini supaya kalian juga tidak ketinggalan informasi tentang burung jalak kebo, khususnya para jalak kebo mania. Nah bosku, di video kali ini, di kesempatan kali ini kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan bosku semua untuk Mota Aditya channel yang lama dan memberikan apresiasi kepada Mota Aditya Channel sehingga channel Mota Aditya ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Sekali lagi terima kasih. Dan untuk bosku semua yang baru bergabung langsung bisa subscribe. Dukung terus channel ini supaya kedepannya lebih maju, lebih berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat dan juga bisa menjadikan pedoman untuk para pecinta burung jalak kebo. Sekali lagi terima kasih. Nikmati videonya. Salam satu hobi.